Rahim yang akan mengambil sepakan ini. Oh, nampaknya Tan Cheng Ho sudah menunjuk-nunjuk Sapit Rahim. Tinggi pula yang ujungnya. Sapit Rahim, satu lecongan. Oh, cantik. Masih berbisa. Sapit Rahim menambah gol untuk Malaysia. Nampaknya Itali di belasah di separuh masa pertama ini. Memang pilihan tepat Tan Cheng Ho. Itulah dia. Bukan mudah untuk mencari jurulatih bijak sebegitu. Cantik jaringan Sapit Rahim. Walaupun pemain di hujung itu tinggi, tetapi bola itu menjunam jatuh melencung. Siapa berhasil perlu belajar dengan Sapit Rahim. Ikuti apa pada Sam Safari ke belakang pada pelanggaran. Sepakan penalti untuk Malaysia. Tinggal tak masuk, tak tahulah. Itulah Tan Cheng Ho di Gasari dalam kotak penalti. Pandai dia berlakon, geng. Tan Cheng Ho, Tan Cheng Ho ambil, geng. Seram lah. Ya, Tan Cheng Ho, Tan Cheng Ho, Tan Cheng Ho, Tan Cheng Ho. Oh, cantik. Gol pertama Malaysia melalui Tan Cheng Ho. Masukkan Tan Cheng Ho memang tepat. Separuh masa kedua. Padulah Tan Cheng Ho untuk final. Masa di sana baca persoami. Kita tadi kagum kan dengan lepatan Tan Cheng Ho. Welcome guys, Zazali Zainal in the house. Welcome to Army. Thank you for supporting us. Dan pada suara, baik suara. Acheko. Inilah dia wira sebenar. Tan Cheng Ho si kasut emas. Dia akan menjadi ikon, menjadi contoh kepada pemain-pemain kita. Semangat juangnya cukup tinggi. Kemarah kepada Sapit Salih, lorongan pada Cheng Ho. Wow, what a great comeback from Malaysia. Masih ada sinar untuk Malaysia menjulang Piala Dunia sebelum pukul 2. 2-1.